Untuk mencegah penyebaran COVID-19, petugas gabungan dari TNI, Polri, dan tim Satgas Penanganan COVID-19 menggelar razia masker di Purwodadi, Jawa Tengah. Hasilnya, puluhan warga diberi sanksi karena kedapatan tidak menggunakan masker di tempat umum. Warga yang melakukan aktivitas di luar rumah di kawasan Purwodadi Kota di Kecamatan Purwodadi Grobogan terjaring razia masker yang digelar oleh petugas gabungan TNI Polri dan tim Satgas Penanganan COVID-19. Razia yang dilaksanakan di sekitar Jalan Raya R. Suprapto Purwodadi dan di warung-warung kaki lima, kurang dari satu jam sebanyak 20 warga terjaring karena tidak memakai masker. Dan warga yang terjaring razia masker diberi peringatan dan edukasi terkait memutus penyebaran virus COVID-19. Selain itu, warga juga diberi sanksi push-up, menyanyikan lagu Indonesia Raya, serta menghafal teks Pancasila. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk mencegah penyebaran COVID-19 masih minim. Push-up. Kalau disuruh push-up ngapain, Mas? Push-up. Ngapain? Kalau disuruh push-up? Nggak pakai masker. Kenapa nggak pakai masker? Ya, lupa. Nggak takut kena corona apa, Mas? Nggak takut. Emang nggak bisa beli masker, Mas? Bisa, cuma lupa. Ada warga masyarakat merupakan yang tidak pakai masker. Dan ini fokus di kota dulu supaya masyarakat yang ada di kota betul-betul disiplin menggunakan masker. Dalam kegiatan ini ada sekitar 20, baik perempuan maupun laki-laki yang tidak pakai masker. Kita berikan hukuman berupa fisik dan yang laki-laki suruh push up dan yang perempuan suruh membaca atau mengucap Pancasila dan lain sebagainya. Razia kedisiplinan protokol kesehatan COVID-19 ini akan terus dilakukan di setiap kecamatan di Kabupaten Grobogan. Rifa Yandoko, Kompas TV, Grobogan, Jawa Tengah.